yo, Musik Kabel Mania, what's up? It's your boy, Tuan 13. Gue pertama kali suka musik hip-hop mungkin zamannya Pesta Rap, kompilasi album Pesta Rap yang pertama. Jadi waktu itu gue lagi ambil nilai lari di daerah Senayan. Sekitar putaran kedua tuh gue ngeliat ada orang dandanannya asik banget. Dan dia kayak menjual sesuatu, tapi karena gue lagi lari gue gak terlalu notice. Begitu gue udah selesai gue samperin, gue tanya, jualan apa nih men? Ternyata dia jualan kaset. Dan itu kasetnya adalah kompilasi Pesta Rap yang pertama. Akhirnya gue memutuskan untuk beli dan denger di rumah. Gue mau jatuh cinta sama rap di situ. Tapi itu baru cuma sekedar ke denger doang, kayak gue gak terlalu ngulik, gue cuma tau, wah hip hop Indonesia tuh ternyata asik, gue cuma denger. Bener-bener sukanya itu waktu itu, jadi gue sampai sekarang suka banget sama band namanya Korn. Nah di salah satu albumnya dia, ada featuring sama rapper namanya Ice Cube. Di situ gue baru ngerasa bahwa, wih anjir hip hop ternyata bisa dibawa kemana aja gitu, gak harus selalu di musik hip hop tapi di musik yang lain pun nge-rap terdengar sangat enak. Dari situ gue mulai jatuh cinta, akhirnya mulai belajar coba-coba nge-rap, mulai denger-dengerin yang lain, triggernya ya dari Korn featuring Ice Cube itu. Kalau pengalaman manggung pertama kali lucu sih. Jadi pertama kali gue memberanikan diri gue untuk manggung adalah di ulang tahun temen gue. Acaranya malam minggu, bikin pool party. Gue memberanikan diri untuk, gue main dong di pesta ulang tahun lo. Akhirnya dikasih izin sama dia dan gue dikasih setlist setengah jam. Begitu gue main, itu kolam renang, ditembak lampu. Alhasil manggung itu laron semua men. Laron semua, pokoknya gue manggung sambil gini-gini nih. Jadi itu kesan pertama di panggung gue tuh, itu gak bakal bisa gue lupain, dan bayaran nasi padang. Ingat banget gue. Jadi trigger gue untuk benar-benar terjun ke musik sebenarnya lebih ke istri sama anak gue sih. Jadi waktu itu gue mulai serius bermusik justru begitu gue sudah berumah tangga. Yang bikin gue harus serius adalah gue sudah punya dua perempuan yang harus gue nafkahin. Jadi begitu gue memutuskan untuk serius di jalur musik, istri gue cuma pesan satu, kalau lo mau terjun, terjun sekalian. Kalau setengah-setengah mending lo kerja kantoran. Udah akhirnya gue terjun bermusik sampai sekarang. Kalau penyanyi, to be honest, gue mulai bener-bener bermimpi pengen nge-rap tuh gara-gara Tupac Shakur sih. Entah kenapa kalimat dia dari tahun 90-an masih relate banget sama apa yang gue alamin sekarang. Jadi itu kayak trigger buat gue bahwa gue pengen jadi messenger untuk generasi berikutnya gitu. Di zaman sekarang Kang Iwake jelas sih. Kang Iwake jelas menginspirasi gue, dia jadi salah satu patokan gue bahwa ya kalau gue mau serius bermusik khususnya hip hop, ternyata di Indonesia bisa ada seorang Iwake gitu. Kalau berpengaruhnya sih jelas menurut gue di segala aspek sih, maksudnya ya mungkin suatu saat gue pernah jatuh terus gue dengerin lagu yang bikin gue kuat kembali, akhirnya gue ngerubah mindset gue, cara gue berpikir gara-gara lagu itu. Yang jelas hip hop ngasih gue sudut pandang yang beda, ngasih gue sudut pandang bahwa everything gonna be okay gitu, all you need to do is struggle aja. Hip hop tuh ngasih gue spirit itu sih. Jadi kalau apa tadi gimana pertanyaannya? Perkembangan gaya. Ya itu ngaruhnya itu, gue jadi lebih kayak siap aja apapun yang akan terjadi, gue I'm f***ing ready aja pokoknya men. Iya, gara-gara semua lagu dan inspirasi yang gue dengar, akhirnya mindset gue terbentuknya seperti itu sih. Kok udahan sih? Mungkin gue orangnya culun banget sih, gue kayak kalau zaman dulu tuh mungkin orang bilangnya diary kali ya. Tapi emang gue punya satu kebiasaan bahwa gue sering banget nulis aja gitu. Ya entah itu hal-hal katro apapun yang gue lewatin, gue selalu tulis. Nah begitu gue ketemu hip hop, gue jadi kayak punya media atau platform sendiri di mana gue bisa nuangin apapun yang gue pikirin dalam bentuk suatu karya yang bisa orang-orang dengar gitu.
terlepas dari orang suka atau enggak, tapi menurut gue hip hop adalah platform yang sangat tepat untuk gue menyuarakan apapun yang ada di pikiran gue gitu. Jadi ini satu-satunya tempat di mana gue bisa bersuara apapun yang gue mau tanpa merugikan orang lain. Hip hop tuh sepenting itu buat gue. Kalau di musikalitasnya perkembangannya mungkin sekarang banyak banget nih subgenre-nya, ada ya, ada trap, ada slow jam, ada boom bap lah. Perkembangan musiknya masif banget sampai akhirnya bisa bersinggungan sama genre musik yang lain malah. Tiba-tiba di KTP ada Kendrick Lamar gitu. Jadi kayak hip hop tuh bisa banget kemana aja. Padahal era dulu kan gak banyak hal-hal seperti itu terjadi kan. Kalau sekarang justru kayak semua orang mau ada konten rapnya di dalam lagunya gitu. Kalau dari segi mentalitasnya, back in the day, zaman dulu tuh banyak banget geng di Amerika, banyak banget perang kartel di Amerika. Kenapa ada hip hop? Waktu itu hip hop adalah wadah untuk memperminim perang antar geng kan. Jadi misalnya geng dari S sama West, mereka punya beef, diundang ke pesta yang sama, dikasih mikrofon satu-satu, selesaikanlah masalah dengan mikrofon. Mereka rap battle tuh, itu era 80-90an lah, 90 ke 2000. Seharusnya battle atau beef itu jadi sarana yang sehat, justru makin kebablasan di mana rapper lain ngedis rapper yang lain sampai ujungnya berakhir kematian kayak Tupac Shakur dan banyak lagi. Makin kesini mungkin secara mentalitasnya harusnya hip hop itu adalah sarana yang sehat untuk memperminim kerisuan di luar sana, ini jadi kayak kebablasan sih. Dan satu lagi yang menarik di era sekarang, kalau zaman dulu kalau gue gak suka sama lu, gue bakal bilang gue gak suka sama lu, gue tulis di lagu gue. Nah kalau zaman sekarang nih di hip hop nih berkembangnya kayak sneaky diss, maksudnya dia ngedis tapi gak drop name gitu. Jadi semua orang bisa baper, wah ini buat gue bukannya, buat gue bukannya. Perbedaannya mentalitasnya kayak gitu tuh. Kalau zaman dulu di hip hop tuh kalau gue nggak suka ya gue drop name. Kalau perkembangan di musikalitas Indonesia menariknya adalah gara-gara hip hop, Rich Brian bisa masuk Times gitu, bisa masuk Forbes. Terlepas dari musiknya apa, menurut gue ya dia nge-rap, menurut gue dia nge-rap. Kalau sekarang perkembangan musik Indonesia, menurut gue udah sabi banget men, fight di internasional. Sabi banget, Indonesia sekarang sudah punya level hip hop yang sangat bagus sih, tinggal dimeratakan aja kalau menurut gue. Seharusnya hip hop di Indonesia tuh lebih merata. Di era digital seperti ini semua orang bisa belajar. Kalau begitu buka internet, semua apapun yang mau lu pelajarin udah ada. Kalau mimpi gua harusnya Indonesia tuh hip hopnya sudah merata, di mana dari Sabang sampai Merauke ada talent bagus, di mana setiap orang bebas mengekspresikan mereka dari mana tanpa perlu pakai bahasa tertentu. Jadi kalau misal dari Papua silakan banget ngerap pakai bahasa Papua, kalau dari Jawa silakan banget ngerap pakai bahasa Jawa. Dan gua pengennya secara industrinya mungkin teman-teman lebih siap sih, maksudnya pada era kemarin-kemarin industrinya belum siap tapi pelakunya siap. Kalau sekarang menurut gue industrinya sudah sangat siap. Makanya lo bisa lihat ada line up hip hop di acara-acara seperti With The Fest atau Synchronize. Berarti kan hip hop sudah diperhitungkan kan. Tinggal bagaimana pelaku hip hopnya bisa maksimalin apa yang mereka punya sih. Spiritnya boleh indie, tapi bergeraknya mesti major. Dan satu hal yang gue yakinin bahwa bakat selalu kalah sama kerja keras sih pak. Jadi jangan berhenti kerja keras buat teman-teman di luar sana. Gue utang banyak banget sama hip hop dan menurut gue belum ngelakuin apapun sih buat hip hop kalau menurut gue. Tapi zaman dulu begitu gue mulai nge-rap, gue selalu misalnya senior-senior ini nih, gue selalu coba, bang dengerin lagu gue dong, bang dengerin lagu gue dong. Itu gak pernah dengerin pak, gak pernah dijawab. Nah sekarang yang gue lakuin adalah siapapun temen yang nyuruh atau ngerekomen lagu mereka, gue sebisa mungkin akan dengerin men. Sebisa mungkin gue akan kasih feedback ke mereka. Dan sekarang kemanapun panggung yang gue isi, gue selalu ajak teman-teman gue yang potensial. Jadi gue maunya circle ini terus berlanjut, di mana temen yang gue ajak nanti begitu dia bisa sampai di level tertentu, dia bisa ajak teman yang lain, terus berlanjut jadinya lebih sustain gitu. Let me tell you a story back in the day how I started the game. You guys ready? What? What?
Kalau terkait dengan tema acara ini yaitu My Genre Is Me, menurut gue mungkin gue gak bisa bilang kalau gue hip hop banget, tapi hip hop itu representasi dan jadi sudut pandang gue hingga sekarang, jadi hip hop tuh gue banget. Kalau terkait dengan My Genre Is Me, hip hop tuh educate myself to be me, hip hop tuh ngajarin gue untuk jadi siapa gue sebenarnya. So, My Genre Is Me. Kalau untuk para musisi sih, kita sudah hidup di era digital di mana semua orang bisa akses, semua umur boleh ngakses. Jadi mudah-mudahan kita sebagai seniman bisa lebih bertanggung jawab sama apa yang kita ciptakan. Kedepannya makin banyak karya positif, karya-karya yang membangun, makin banyak karya-karya yang menginspirasi. Kalau dari pendengar musiknya, mudah-mudahan di era digital seperti ini yang di mana-mana gampang, di mana lu bisa download semuanya, di mana lu bisa lihat semuanya secara gratis, mudah-mudahan fungsi musisi atau fungsi seniman gak berubah. Jadi mudah-mudahan untuk para penikmat musik bisa lebih menghargai apapun yang dihasilkan sama musisi-musisi yang kalian dengar. Dan jangan beli CD bajakannya, streaming langsung di akunnya mereka, beli merchandise aslinya, jangan minta tiket gratisan kalau mereka datang. Peace. Musik Abel Mania, terima kasih banget sudah nonton sejauh ini. Showboy 213 signing out. Peace. Yo, let me tell you story. Back in the day I was start a game. Do it. Coba ceritakan waktu ku mulai dulu. Pertama ambil microphone belaga macam black kumu. Mic check 1, 2. Pertama bagiku mulut masih kaku, rima macam Flintstone ya bedabedu. Tapi seiring berjalan waktu, rimaku berevolusi, mentalku macam batu. Siapapun lawanku sikat tak pandang bulu, serang dengan lirik bang bang kau terjatuh. Tidak punya gimmick, tapi begitu dari ku beranjak naik, mereka telepon dari ku bilang kalian bisa sama game.